sepanjang ada pergerakan, akan saya membawa anda melihat secara langsung pergerakan ini. Jika dilihat kepada kenderaan ini, saya fikir kalau melihat kepada kenderaan ini dan melihat kepada jatah, saya rasakan itu adalah Timbalan yang Bertuan Agong Tun Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Namun sudah pasti saya akan bawakan semasa kesalahan ini, itu adalah kenderaan kelima yang berangkat tiba masuk ke Istana Negara. Kenderaan asli Istana Negara di Kuala Lumpur disusuli dengan ketika ini, saya boleh katakan itu adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah.